Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ESP Cooking. Jangan lupa di subscribe dan hidupin tanda loncengnya. Di video kali ini aku mau berbagi resep tumis kacang panjang tempe ya. Gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai habis. Langkah selanjutnya, iris bawang merah 7 siung, bawang putih 6 siung, cabai merah 9 buah, cabai hijau 6 buah. Setelah semua bumbu selesai diiris, kemudian kita masukkan bawang merah ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Kita tumis bawang merahnya hingga harum, kemudian masukkan bawang putih. Tumis kembali sampai harum dan berubah warna seperti ini. Kemudian masukkan cabainya yang sudah dipotong menyerong. Tumis kembali. Kemudian masukkan daun salam 3 lembar bersamaan dengan lengkuasnya 1 ruas. Tumis kembali sampai cabainya layu. Baru setelah itu masukkan kacang panjangnya. Aduk-aduk kembali dan kacangnya kita tunggu sampai empuk. Dan ini saya tutup dulu dengan panci biar warnanya masih terlihat hijau. Ini kacangnya sudah empuk, kemudian kita masukkan tempe 2 bungkus ukuran kecil yang sudah dipotong-potong. Tambahkan garam secukupnya, gula pasir secukupnya, kecap manis 2 sendok makan. Kacangnya sudah mulai empuk dan rasanya sudah pas, jadi saya matikan kompornya ya. Tara, alhamdulillah tumis kacang panjang tempenya sudah jadi teman-teman. Simpel kan cara buatnya? Nah, ini bisa dijadikan ide buat menu masakan sehari-hari loh. Lihat, disajikannya enak ya. Nah, ini kita tinggal makan. Buat teman-teman, jika dirasa resep ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.